membuat interaktif video stream ya. Apa dulu ini? My content create videos. Ya, create upload video ya, upload video dulu. Upload video. Terus. Seperti Camtasia tadi. Mana ya filenya? Oh ini. Ini filenya, oke. Nah. Sip. Ya, upload. Kita tunggu dulu ya, lagi yang upload. Oke, ya, selesai. Di situ, kita tunggu lagi ini. Masih ada ya. Ambil. Publish. Baik. Setelah video kita upload, maka di My Video kita di Microsoft Stream ini, kita klik video yang akan kita buat interaktif itu. Klik. Lalu di sebelah kanan Aurora Borealis. Nah, ya, okay. Lalu di sebelah kanan muncul ada transcript, ada interaktif itu. Kita klik interaktif itu. Kemudian kita tambahkan form. Di mana form itu akan kita tampilkan. Nah, kita lihat aja di sini, kita tarik-tarik ya. Sampai slide pertama habis. Ya, masih. Nah, ini sebelum habis ini. 033. Ya, 033. Di 033 ini kita tambahin form. Nah, formnya mesti kita buka dulu di mana formnya. Ya, kita ke form ya. Form yang sudah kita siapkan. Tentu di akun yang sama ya. Akunnya, nah ini ada ini PPT Online Aurora Quiz pertama. Kita klik. Oke. Okay. Lalu di sini kita klik share, lalu kita copy, ya boleh dipendekkan juga apa lagi, kita copy ini. Nah, nanti kalau dipendekkan nggak mau ya kita copy apa adanya aja panjang nggak masalah. Nah kita copy, atau nggak usah dipanjang, dipendekkan nggak apa-apa, langsung aja kita copy gini aja lah, atau nggak nampak nanti. Oke. Okay. Nah, habis itu kita paste di sini. Nah, kita beri nama apa? Quiz 1. Nah, oke. Add to timeline. Timeline-nya berapa tadi? Itu yang sudah kita atur tadi, 033. Nah, oke. Nah, habis itu tambah form lagi. Ya, kita cari formnya. Yang kuis 2 tadi. Oke, okay, kuis 2. Cari. Lalu kita share. Kita copy. Kembali lagi ke stream tadi. Ditaruh di mana? Nah, kita taruh aja di sini. Nah, setelah. Nah, gini lah. Gini. Di ya kurang satu detik lah, taruh di situ namanya PPT online 2 posisi 121 ya kan, posisi 121 add to timeline. Nah oke, okay. Ya oke, okay. Setelah itu
selesai udah, kita sharing. Kita sharing. Nah, kita sharing. Ya. Kita sharing, kita copy ini. Linknya ini. Nah, copy. Nih, setelah itu, ya kita pastikan, ya kita pastikan ke WA misalnya, ada, itu, ya, nah, coba, pastikan ya ke WA nya Mas Heri. Ah, gitu. Oke. Okay. Ya, begitu. Kita coba aja ya sekarang. Kita klik. Kita klik. Ah, oke. Okay. The Aurora Borealis, also known as the Northern Light. Ini kan muncul di sini, Interactivity. Polar Light. Alaska is the best place in the U.S. to between December and March. Nah, muncul kan? Begitu. Langsung dijawab. Ya, saya jawab. Ah, okay. Lalu submit. Continue to video. Nah, terus. Off and off. Sampai di sini. Important magnetic pull. Muncul lagi, nah, kita submit lagi, ah ini udah selesai, oke, okay. Nah gitulah Mas Heri caranya memasang kuis di dalam video yang akan kita streamkan, oke, okay. Baik. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.